Kita tunggu prosesnya, teman-teman, untuk mengecek plagiat. Oke, di sini tertera tidak ada plagiarisme ya, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Serba Easy. Kali ini saya akan membuat video tentang Perplexity AI. Kali ini saya akan mencoba membuat puisi tanpa terkena plagiat. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita tanyakan saja tentang buatkan puisi yang menarik tanpa terkena plagiarisme. Oke, langsung saja kita tanyakan. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Oke, kita copy semuanya dari judul sampai bawah ya, teman-teman, sampai akhir. Setelah itu kalian copy dan pastekan di website qtext.com plagiarism checker ya, teman-teman. Setelah kalian membuka, kalian pastekan di sini. Kalian cek for plagiarism. Kita tunggu prosesnya, teman-teman, untuk mengecek plagiat. Oke, di sini tertera tidak ada plagiarism ya, teman-teman. Jadi untuk puisi ini aman dari plagiat ya, teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.